السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الأبدين. ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ناوينا التعلم وتعليم النفع والانتفاع والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على تمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى melanjutkan dari kisah Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha sampai terakhir diceritakan tentang ketika beliau Sayyidah Fatimah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas anjuran dari suaminya satu budak untuk dijadikan pelayan yang membantu tugas seorang istri yang ada di rumah Namun Nabi menolaknya dan memberikan amalan yang lebih baik daripada pelayan Yaitu ucapan tasbih, tahmid, dan takbir setelah sholat 10 kali 10 kali Dan 33 kali dari takbir, tahmid, dan tasbih hendak tidur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Zahra. Semenjak hari tersebut, apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah tidak pernah ditinggalkan oleh Sayyidina Ali hingga disebutkan Lailah Sifin, malam perang Sifin antara kelompok Sayyidina Ali dengan kelompok Muawiyah. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala mereka berselisih pendapat dengan ijtihad mereka masing-masing dari terjadinya kejadian tersebut Sayyidina Ali pun tidak melupakan. Bahkan beliau mengatakan, "Ya, lupa di awal waktu, tapi aku 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 baca di akhir waktu." Kali ini masih menjelaskan tentang kisah Sayyidah Fatimah dalam kehidupannya mengarungi kehidupan dunia. Sadak ya Sayyidi ya Rasulullah laisati dunya li Muhammad wa li ali Muhammad. Benar. Wahai Nabi eh, wahai Sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang dunia tidak pantas untuk Nabi Muhammad juga tidak pantas untuk keluarga Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad gak pantas untuk mendapatkan dunia ya. Dunia gak pantas untuk dimiliki oleh Nabi Muhammad dan dimiliki oleh keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kalau kita perhatikan orang-orang yang memiliki harta lebih di dalam kehidupan dunia dari keluarga Nabi, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang dermawan, artinya punya harta tapi nggak di hatinya, selalu dikeluarkan untuk kepentingan masalah ummah, maslahat umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakad ashad ibnatu kal habiba Fatimah Zahra fi shada fi Aishin Daim.

dewasa mengikuti nabi susah saat menikah susah sampai di akhir hayatnya dalam keadaan susah mengapa demikian karena suaminya tidak memiliki apapun kecuali yang telah disiapkan yang telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala pembekalan bukan masalah duniawi bukan masalah harta tapi pembekalan dari Allah syajaah kebenari, kebenar, apa, keberanian Tidak takut siapapun Bahkan ketika perang kondak Sebelum berkecamuk Itu biasanya duel Satu lawan satu Ada yang tiga lawan tiga Macem-macem Alhasil diawali dengan duel duluan Ketika duel itu orang-orang kafir yang bergabung dengan orang Yahudi saat itu mengedepankan Amr bin Abdul Wud tinggi besar kakak diriwayatkan itu naik kuda dari riwayat onta nggak pakai kudanya turun dulu atau ontanya merunduk dulu langsung Saking tingginya Bahkan Sayyidina Umar yang terkenal Pemberani Saat itu gak berani maju Rasulullah menawarkan Siapa yang berani Katanya Sayyidina Ali Anak ya Rasulullah Aku ya Rasulullah Katanya Rasulullah Karena masih muda Mungkin saat itu kisaran usianya 27 tahunan Katanya Rasulullah Selainmu Ditawarkan Nabi lagi Siapa yang berani? Tidak ada yang berani Sayyidina Umar ada di garis dokter depan saat itu Tapi nggak berani Sayyidina Ali mengangkat lagi Ana ya Rasulullah Ghairat Yang lain jangan kamu Terulang lagi pertanyaan Nabi nggak ada yang mengangkat tangannya Menawarkan dirinya Sayyidina Ali yang menawarkan lagi Akhirnya Didoakan oleh Rasulullah SAW Maju Sayyidina Ali lah Amr bin Abdul Wud ini ternyata dulunya temannya Abi Thalib. Temannya Abi Thalib, ayahnya Sayyidina Ali. Katanya Amr bin Abdul Wud, "Enggak, jangan kamu, yang lain aja, yang lain aja." Aku enggak tega, kamu so, apa anaknya temanku, Katanya Amr bin Abdul Wud. Katanya Sayyidina Ali, "Yang akan membunuhmu aku. Yang akan melawanmu hanya aku." Ngamuk Amr bin Abdul Wud, akhirnya terjadi duel sampai pedangnya Amr bin Abdul Wud saking kuatnya itu penghalang kepala dari baju perangnya Sayyidina Ali pecah dan sedikit menempel di kepalanya karena sudah menempel ceket nggak bisa lepas dipegang tangannya oleh Sayyidina Ali ditusuk oleh Sayyidina Ali kemudian Sayyidina Ali takbir Rasulullah langsung semangat karena apa mendengarkan menantunya menang melawan Amr bin Abdul Wud nah, karena itu ini keberanian yang dimiliki oleh Sayyidina Ali Melihat musuh sebesar apapun gak takut Karena itu kalau dilihat Dari segi keberanian Garis keturunan Sayyidina Ali Akan diragukan Bila dia memiliki sifat pengecut Dan pelit Diragukan Garis keturunannya kalau dia memiliki sifat pengecut Gak ada keturunannya Sayyidina Ali pengecut Sangat pemberani semuanya wa ilmin dan dibekali oleh Allah ilmu. Jelas riwayat hadis Nabi Muhammad mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Bahkan Sayyidina Ali itu menjadi penasehat para khulafa ar-rasyidin sebelumnya. Sayyidina Abu Bakar. Penasehatnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman. Penasehatnya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sayyidina Umar bahkan mengatakan laula Ali la halaka Umar. Menyatakan bahwa keilmuan yang, yang dimiliki oleh Sayyidina Ali luar biasa Karena diberikan kelebihan di dalam pengetahuan dalam Al-Quran <tik> Wa iman Memiliki keimanan yang sangat luar biasa Yang, di, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga puasa di musim panas Dan dengan peperangan adalah kesenangan beliau Tantangannya kan besar Tapi karena keimanan beliau Yang diberikan oleh Allah Tidak membuat beliau susah Justru itu yang membuat beliau Semangat Wajihadin mustamir fisabilillah Dan selalu Menginginkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Tahanat radhiyallahu anha birraha hatta tawarramat kafaha bil girbah hatta min hamliha wa kana hatta Terulang kembali cerita ini Sayyidah Fatimah menumbuk atau menggiling gandum untuk dimasak dijadikan roti atau semisalnya dengan tangannya sendiri hingga tangannya membengkak ngapalen membawa air minum dari girbah sampai dadanya itu menghitam. Dadanya itu menghitam karena ya seperti orang-orang kalau selalu memikul pasti akan menggaris hitam. Lah beliau karena seringnya mengambil minum untuk beliau sendiri atau untuk suaminya atau untuk anaknya dibawa di dadanya seperti ini sampai hitam menyapu rumahnya sendiri dengan kedua tangannya sampai pakaiannya kotor nggak pakai pembantu pelayan dan semisalnya ha kazakanat hayatu binti nabiil ummah wa zauj farisiha wa alimiha wa ha kaza sama biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam min humumil aish wa mata'ibil bait ila ufuki a'la wa asma haitsu darajatil ula wa innaha la fi magami sayyidati nisa'il ummah radhiyallahu ta'ala anha begitulah kehidupan putri nabi umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istri daripada pejuang umat nabi Muhammad orang yang paling alim di antara umatnya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sehingga tidak memikirkan kesumpakan kehidupan rasa letih yang ada di rumah dari pekerjaan-pekerjaan hingga memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena baktinya seorang anak dan seorang istri. Dan begitulah kedudukan pemimpin para wanita dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Wa ma tusaf bihi hayat Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan sebaik-baik yang disifatkan untuk kehidupan Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha kanat hayatan jadah wa hazimah. Kehidupan beliau adalah kehidupan yang serius dan tegas. Jadi pendidikan yang apa? bukan sekedar mendapatkan pendidikan tidak. Pendidikan yang serius dari kedua orang tuanya dan tegas. Hayatun kulluha hananun wa min abawaini karimain kehidupan yang keseluruhannya mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya. Ya minimal kalau nggak kedua salah satulah kita ini. Kalau nggak bisa kedua orang tua perhatian kepada anaknya, ya mau nggak mau salah satu harus ada yang perhatian. Kalau nggak ya ya seperti anak-anak zaman sekarang. Seperti anak zaman sekarang, kalau dulu orang tuanya perhatian, malam itu paling lambat anak laki-laki pulang isya paling lambat telat itu orang tuanya sudah bingung kemana ini sekarang perempuan jam 12 malam di jalan di warung orang tuanya nggak bingung nggak bingung sama sekali ini berarti kan nggak ada perhatian perempuan masih gadis di jalan sudah nggak ada perhatian dari orang tua. Nauzubillah min ralik. Harus ada perhatian daripada kedua orang tua Minimal salah satu Mungkin satunya karena bekerja Satunya memperhatikan Tapi bukan berarti karena bekerja terus gak perhatian Perhatian melalui daripada istrinya Yang istri menjaga anak-anak Yang suami bertanya kepada Benar-benar pelajarannya adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra Walakinna haq Qad kulluma Ya ghairuha minal banat fi hadiratil jaziratil arabiyah namun bukan hanya yang dipelajari itu beda dengan yang lain tapi Sayyidah Fatimah juga mempelajari apa yang dipelajari oleh selain Sayyidah Fatimah daripada para wanita yang ada di jazirah Arab Fala ajab annas ma'anha ba'da dzalika annaha kanat tadmadu jirah abiha fi ghazwati Uhud wa annaha kanat tagumu wahdaha bi ahad min nisa fi Pelajaran yang dilakukan orang-orang lain juga dipelajari oleh Sayyidah Fatimah sehingga tidak mengherankan kalau kita mendengar bahwa beliau itu memberikan perban dari luka yang didapatkan oleh ayahnya yaitu Rasulullah di Perang Uhud karena di Perang Uhud itu pipinya pelipisnya Nabi terkena panah. Kemudian giginya Nabi ada yang pecah. Saat itu umat Islam kan kalah dalam perang Uhud disebabkan karena tidak patuh kepada Nabi dalam apa bimbingan perang Nabi. Sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang musuhnya saat itu cerdas. Pemimpin daripada orang-orang kafir saat itu adalah Uh, apa Khalid bin Walid memang ahli strategi peperangan sebelum masuk Islam sampai ketika masuk Islam pun nggak pernah perangnya Saidina Khalid kalau jadi pemimpin kalah nggak pernah memang ahli strategi dalam peperangan sebetulnya lebih hebatnya Rasulullah cuman karena orang-orang Muslim nggak nurut sama Rasulullah kalah coba nurut menang karena nggak nurut kalah lah dari penyebab itu karena mereka nggak patuh nabi pun terluka jadi terus pola nabi pemimpinnya nyantai nggak komandan itu juga harus siap mati bukan hanya bawahannya saja yang siap mati sampai luka di pelipisnya juga giginya ada yang pecah karena apa eh, terkena anak panah dan yang lain sebagainya alhasil luka yang did diderita nabi diperbani oleh Sayyidah Fatimah lah kalau hanya hidup di rumah nggak mempelajari bagaimana bisa cara mengobati bagaimana bisa cara mengobati beliau bisa mengobati dan juga beliau yang melakukan hal-hal yang ada di rumah masak kalau nggak diajari ya nggak bisa beliau belajar hal tersebut nyapu nyuci baju dan yang lain Sebagainya tidak dibantu oleh siapapun dari para wanita, di banyaknya kehidupannya di atas dunia. Ya, mungkin sesekali dibantu, sesekali dibantu, mungkin. Tapi kebanyakan di masa hidupnya tidak pernah dibantu oleh siapapun pekerjaan yang ada di rumah. Ya, itulah putrinya Nabi Muhammad SAW, walaupun menjadi putrinya orang yang termulia, dan beliau dijanjikan menjadi wanita termulia, baik di dunia maupun di akhirat tetap mengabdi kepada orang tua dan mengabdi kepada suaminya sebagaimana budak mengabdi kepada tuannya. Gak memikirkan kehidupan yang ada di luar sudah. Memikirkan kehidupan yang ada di rumahnya Dan itu sebetulnya tugasnya wanita oh, Karena ini pendapatan kita keluarga kita ini kurang Jadi saya harus membantu suami untuk bekerja Kadang suaminya bangga Alhamdulillah Bujuku melok ngewangi aku kerja bodoh mana ngono seneng karo wong liya bingung menyalahkan istrinya yang salah kamu mengizini coba biarkan di rumah nggak mungkin terjadi seperti itu lah ya apa ini kan kebutuhan kamu tamak coba kamu kona ah, menerima apa adanya selesai nggak ada masalah lihat Sayyidah Fatimah putrinya Rasulullah pemimpin umat bukan pemimpin negara umat Islam. Kalau negara satu negara pemikirannya sama, tapi umat Islam itu berbagai negara. Pemimpinnya putrinya seperti itu keadaannya. Coba konaah menerima apa yang diberikan oleh Allah hasil yang didapatkan ya dicukup cukup nah no, selesai nggak ada masalah karena tamak jajan dianggap makanan apa kebutuhan pokok Beli ciki dianggap kebutuhan pokok Subhanallah Kalau sudah gajian itu coba ke toko-toko besar itu. Lihat Mereka belanjanya Bukan belanja beras, minyak goreng, kecap Yang dibutuhkan setiap harinya Bukan, yang dibeli apa? Ciki yang sebesar-besar ini Kok belinya itu sepuluh-sepuluh mungkin di Dolmaneng Enggak, satu-satu Macam misal keranjang Satu keranjang itu ciki-ciki dok Jadi makanan pokok Lho kabeh Mas yo gajine 5 juta ya kurang. Manganya dua-duanya bekerja, ya ngunu be, gak tahu enak. Anaknya gak karu-karuan. Lihat yang diajarkan oleh Rasulullah. Diajarkan masak, diajarkan nyapu, diajarkan nyuci baju sehingga melayani yang ada di rumah. Biarkan suami bekerja. Terus apa yang didapatkan suami? Disyukuri. Sehari nggak makan ya nggak komentar. Dua hari nggak makan ya nggak komentar tetap sabar merasakan kesusahan itu karena mereka melihat dunia hanya sementara kita akan menuju akhirat. Karena itu harus kita ajarkan kepada keluarga kita untuk meniru kehidupan Sayyidah Fatimah zahra kehidupan yang sangat-sangat apa? menyusahkan dirinya di dunia tapi akan membuat mulia di hari kiamat kelak. dan mudah-mudahan yang kita harapkan kita bisa mendidik istri kita, anak-anak kita dengan pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang mulia di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.